Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran HK Simanjuntak, menjelaskan mengenai kunjungan pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi ke negara Jepang beberapa waktu lalu membahas terkait pengelolaan limbah dan sampah. DPRD Kota Jambi bersama pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke negara Jepang guna meningkatkan infrastruktur pembangunan di Kota Jambi. Dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran HK Simanjuntak, bahwa ada beberapa tempat yang dikunjungi oleh pemerintah Kota Jambi beberapa waktu lalu. Pangeran HK Simanjuntak yang juga merupakan fraksi Partai Nasdem juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut untuk melihat bagaimana cara pengelolaan sampah di negara Jepang tersebut, kemudian juga terkait pengelola limbah yang ada di sana. Jadi kita melakukan kunjungan ke Jepang itu ke beberapa lokasi. Yang pertama itu kita pergi ke kota kita Kyushu. Ya. Itu kita melihat bagaimana proses daur ulang daripada sampah. Ya. Bagaimana mereka meminit sampah-sampah tersebut dari masyarakat, kemudian mengolahnya hingga barang jadi. Jadi ini yang kita lihat dan kita coba terapkan ke depannya. Sandi, JEK TV, melaporkan.